alam sepak bola ya. Kita bahas tentang beberapa partai ya. Untuk UCL, yang pertama ada Arsenal ketemu Sporting Lisbon ya. Arsenal akhirnya mereka menang besar lagi ketemu Sporting. Sporting selepas ditinggal pelatihnya ya. Dan gue bilang Sporting mainnya agak beda. Lalu Atalanta menang besar lawan Young Boys 6-1. Ini juga Young Boys salah satu tim lemah ya di UCL musim ini. Leverkusen ketemu Sarpsborg 5 gol. Leverkusen pesta gol. Lalu Barcelona ketemu Brest dari Prancis. Barca juga sama main dengan lebih ringan lah. Lawannya terlalu lemah. Lalu Atletico Madrid ketemu Sparta Praga dari Ceko juga terlalu lemah. Lawannya 6-0. Milan ketemu Slovan Bratislava dari Slovakia. Milan ini justru agak kesulitan ya ketemu Slovan yang levelnya besar sejauh. Inter ketemu Leipzig, ini sepadan. Inter menang tipis 1 gol ketemu Leipzig. Lalu dari Bayern Munchen ketemu PSG, ini kedua tim ketika bertemu selalu alot beberapa musim terakhir, dan kali ini dimenangkan Bayern Munchen menang tipis 1 gol. Lalu ya Dembele kena kartu merah habis itu. Sebetulnya kedua tim ini praktis ya, dapat banyak peluang juga dalam finishing, mereka nggak sebagus itu. Lalu City ketemu Feyenoord. Nah, City ini terus memang lagi ada masalah di sektor tengah. Mereka unggul 3 gol. Ya mungkin Pep udah ngerasa udah cukup lah, tapi yang dia lupa adalah dia masukin pemain muda. Sinse sama McCarthy, dua pemain muda yang dieksploitasi oleh para pemain Feyenoord sehingga mereka bikin kesalahan-kesalahan yang menimbulkan 3 gol itu. Dan ya Pep kan dia setelah diwawancarai bilang, iya pemain utama saya nggak banyak yang nggak apa, banyak yang cedera. Terus ya kemarin kenapa lo nggak beli juga pas transfer window ya, karena kan untuk duit City nggak ada masalah. Nah itu yang kalau gue bilang, ini di tahun-tahun begini pelatih ya ini yang diuji, apakah dia masih mampu untuk memotivasi tim atau enggak. Nah, feeling gue pemain ini udah mulai agak jenuh ya dengan sekarang. Oke.